Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya berada di Civitavecchia, Rome, Italia. Kita lagi jalan-jalan di tengah kotanya nih. Coba nyari-nyari sesuatu. Nih, kalau ada mau lewat sini aja Don. Ya, sini ya. Kita nyabrang dulu guys. Dulu, di depan Don. Yo. Oke. Kalau di kita itu orangnya kalah sama mobil. Kalau di sini mobilnya kalah sama kita. Mau nyabrang aja udah, mereka udah otomatis berhenti guys. Tuh, ini dia. Penampakan toko-tokonya. Nah, ini boleh sini foto nih. Nih guys, tuh. Karena ini tengah kotanya nih. Tuh. Jalan aja ke sana. Ayo kita puterin dulu ke sana ya. Gini. Ini saya terakhir ke sini itu 2014 kalau enggak salah. 2014 tuh saya ke sini, Don. 2014 saya ke sini terakhir. Ini bareng teman saya Maradona ya. Kita sama dari satu aja. Satu kerjaan. Ya. Nah, ini situasinya di sini. Ini apartemen-apartemen, jadi di sini tuh enggak kayak di kita rumah-rumah ya. Ini sistemnya apartemen tuh. Di pusat kotanya Civitavecchia ya. Tempat turis jalan-jalan beli sesuatu di sini. Pertokohan banyak sini. Ya, itu banyak toko-toko. Jadi di sini tuh ada salah satu market, tradisional market. Itu menjual barang-barang apa ya, kayak toko kelontong gitu loh, toko kelontong. Nah, kamu mau tahu mesin penyapu jalan nih itu buat nyapu jalan guys. Bentar. Nah, kali ini saya lagi mau makan dulu. Kita coba nyari makanan yang enak dimakan ya. Kamu jangan coy, kebab. Tapi saya nggak makan kebab, saya makan ini. Ini sama chicken. Kan saya nggak tahu harganya berapa, tapi jelas ini ya kurang lebih antara 10-15 ribu, antara 10. Udah plus sama air. Ya. Ayo kita makan. Bismillah. Mama kebab. Mau enggak, Yes? Rame banget. Nah, ini dia benteng Takeshi-nya nih. Tuh kan benteng Takeshi-nya nih. Thank you.
Jakarta ini adalah salah satu pusat. Kalau kita mau menuju ke Colosseum, Rome, ini portnya lewat sini. Kita ke Civita Vecchia dulu, nanti naik travel sekitar 1 jam akan nyampe ke Colosseum. Kalau kalian belum tahu tuh, kalau kalian pernah lihat di movie itu ya, itu yang gladiator. Nah, bangunannya tuh ada, cuma kita harus membayar masuk 50 euro. Saya ingat saya 50 euro. Enggak tahu sekarang ya. Kayaknya ini sama juga deh. Di sini juga ada peninggalan benteng tuh, benteng lama. Benteng Takeshi. Iya, seperti benteng Takeshi Jepang. Oke. Kita jalan dulu ke bus. Ini kalau udah nyampe ke bus, saya kasih tahu lagi. Jangan lupa komen ya. Ciao. Dia break kali. Jadi kita nunggu lagi sini ya. Kita nunggu lagi guys. Kita telat. Enggak masalah. Kalau jalan juga bisa, cuma sangat gitu. Apa bis itu kali ya? Ayo kita coba. Bis buat apa?